Tindakan Ahli Dewan Undangan Negeri UMNO yang menyertai program anjuran Perikatan Nasional di Johor semalam. Dalam perhatian parti itu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata tindakan sewajarnya akan diambil, memetik Harian Metro. Zahid Hamidi berkata, "Saya terima laporan itu dan kita akan lakukan sesuatu," katanya kepada media di WTC hari ini. Terdahulu, Adun Rembiau Muhammad Jailani Khamis didakwa menghadiri majlis pengumuman calon PN bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram yang dihadiri pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin di Bakri, Johor semalam. Bagaimanapun, Muhammad Jailani dilapor media menegaskan kehadirannya pada majlis itu bukan atas kapasiti sebagai adun UMNO. Sebaliknya, mewakili Badan Bukan Kerajaan Muafakat Nasional yang diterajui bekas Setiausaha Agong Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa.